Hai guys, ketemu lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku mau bikin battle cushion. Cushion cushion yang aku battlein ini harganya itu di bawah 100 ribuan dan cushion lokal, guys ya. Ini dia produknya. Di sini ada dua cushion yang akan aku battlein. Yang pertama ada Hanasui Serum Cushion. Yang kedua ada Wardah Colorfit Perfect Glow Cushion. Oke, yang pertama kita battlein dari segi harganya. Untuk yang Hanasui ini harganya Rp75.000. Untuk yang Wardah harganya sekitar Rp90.000-an aja. Nah guys, ini dia wajah aku sebelum di make up. Belum pakai apa-apa juga, cuman pakai pelembab aja. Terus juga ini masih kelihatan bekas jerawat aku yang bandel, yang susah di cover gitu ya. Akan aku jadikan untuk test coveragenya di sini ya. Jadi nanti kelihatan mana yang full coverage, mana yang medium coverage. Yang pertama aku mau tes coveragenya dari masing-masing cushion ini. Yang pertama aku pakai Hanasui dulu. Ini namanya Hanasui Serum Cushion. Seperti namanya ada serum cushion. Jadi klaim dari cushion ini tuh terdapat skincare di dalamnya. Jadi ada kandungan vitamin E. Terus juga ada kandungan niacinamide dan juga ada kandungan ekstra aloe vera. Nah, kandungan-kandungan tersebut mempunyai manfaat yang pertama melembabkan, mengenyalkan, dan juga menghidrasi kulit biar tetap lembab kulit kita selama pakai cushion ini. Dan juga yang terakhir bisa meratakan warna kulit karena ada kandungan niacinamide-nya. Dan juga bisa mengontrol minyak di wajah. Nah, kalau dilihat dari kandungannya udah keren-keren banget si cushion Hanasui ini ya. Oke, sekarang aku mau langsung tes aja coveragenya kayak gimana. Apakah full coverage atau medium coverage. Nah, ini cushionnya udah sering aku pakai banget. Sampai si sponnya tuh kayak gini. Aku suka dari cushion ini adalah sponnya. Karena dia triangle puff. Jadi ada ujungnya kayak gini ya. Jadi nggak bulat banget. Nah, ujungnya ini, yang lancipnya ini tuh berfungsi untuk mengaplikasikan cushionnya itu di sudut-sudut ya, sudut-sudut wajah di sekitaran sini gitu ya. Jadi ke-apply semua rata gitu ya. Nah, di sini aku pakai cushion Hanasui ini shade-nya yang 01 light ya. Oke, langsung aja aku mau aplikasiin ke yang bekas jerawat ini. Kita lihat coverage-nya. Kalau menurut aku coverage-nya medium ya, tapi bisa full kalau kalian pakai dua layer. Dan sekarang aku mau pakai karena biar buktiin ke kalian coveragenya tuh gimana gitu ya. Nah, ini udah aku apply satu kali layer ya. Dan tadi juga aku cukup banyak ambilnya. Kalian bisa lihat kan, masih kelihatan menurut aku bekas jerawat aku tuh. Nah, aku sebut coveragenya itu medium. Tapi kalau kalian mau full, kalian bisa pakai dua layer. Jadi ini satu layer didiemin dulu nih beberapa menit. Terus kalian bisa ditambahin lagi gitu. Ini menurut aku untuk satu kali layer medium coverage. Selanjutnya aku mau pindah langsung ke Wardah ya. Wardah Colorfit Perfect Glow Cushion. Dari namanya Glow Cushion, sesuai dengan klaimnya itu dia bakalan glow finish ya. Dan ini dia aplikatornya. Beda dari yang Hanasui tadi, kalau ini bulat sempurna. Agak susah untuk menjangkau sudut-sudut ya, kayak di bawah mata gitu ya. Kalau cushion Wardah ini dia punya SPF 33 PA++. Dan juga di klaimnya itu bisa menahan keglowingan di wajah selama 12 jam. Gitu guys ya. Kalau tadi Hanasui itu gak ada SPF-nya, adanya UVA dan UVB protection. Kalau ini ada SPF 33 PA++. Nah,
untuk cushion Wardah ini, aku pilih shade yang 22N, yaitu Light Ivory. Dan ini dia hasilnya, emang agak terang di wajah aku. Tapi lama-kelamaan, aku udah sering pakai cushion ini, dia bakalan nyatu dengan warna kulit aku. Karena ada skin match teknologi yang bisa menyatukan warna cushion dengan warna kulit. Gitu guys ya. Nah ini dia coverage ya. Menurut aku lebih ke medium to full ya, dibanding tadi yang Hanasui. Ini yang Hanasui ya, dan ini yang Wardah. Kalian bisa nilai sendiri mana coveragenya yang lebih bagus gitu ya. Kalau menurut aku Wardah lebih bagus. Untuk segi coveragenya aku milih yang Wardah sih ya, karena itu coveragenya bisa full juga. Kalau untuk yang Hanasui, karena aku sering pakai, jadi aku tahu emang harus dua layer kalau kalian mau full. Itu pun gak full banget gitu guys ya, masih kelihatan aja bekas jerawat aku yang ini gitu. Tapi kalau untuk Wardah mungkin full banget, kalau pengen kayak foundation bisa pakai dua layer. Nah sekarang aku mau pakai sebelah, jadi sebelah kanan aku pakein yang Hanasui, yang sebelah kiri aku pakein yang Wardah, karena aku mau lihat perbandingannya nanti hasilnya kayak gimana. Dan apakah dia matte, sama-sama matte, atau sama-sama glowing, atau sama-sama dewy, aku pun gak tahu karena penasaran, jadi aku mau pakai sebelahan ya. Dan juga biar bisa kalian lihat perbandingannya kayak gimana. Biar adil, aku pakai sponnya sama ya. Ini aku ambil. Dan langsung diaplikasiin ke wajah. Yang cushion Hanasui ini tuh emang langsung glowing banget. Kalian bisa lihat kan? Sebelah kanan udah aku aplikasiin cushionnya yang Hanasui. Ini dia hasilnya, betapa glowingnya kulit aku setelah pakai cushion ini. Lanjut ke yang Wardah, aku taruh di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri udah aku aplikasiin yang Wardah guys ya. Kalian bisa lihat perbedaan warnanya. Untuk yang Hanasui ini, aku pilih shade yang 01 yang light. Dari warnanya udah kelihatan banget perbedaannya. Yang Hanasui ini, aku pilih shade yang warna 01, itu paling terang. Dan paling terangnya tuh segini guys, gitu ya. Untuk yang Wardah, aku pilih warna 22N, light ivory, dan kalian bisa lihat kan lebih cerah yang Wardah. Sekarang aku mau diemin dulu selama 5 menit untuk tes transfer proofnya nanti di tisu, dan juga aku mau tes pakai jari aku. Apakah cushion ini mana yang lebih lama harus didiemin, mana yang cepet menyerapnya dan cepet stay-nya gitu ya. Nah ini udah aku diemin selama 5 menit biar kelihatan penyerapannya. Yang pertama kita tes pakai tisu bersih dulu ya. Ini aku mau tes pakai tisu bersih, sama-sama bersih, ini sama-sama baru. Ini juga ya, jadi dua tisu gitu. Sekarang kita tes transfer proofnya. Aku mau tempelin dua tisu ini ke masing-masing sisi ya. Yang ini Hanasui, yang ini Wardah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat. Tadi kalian bisa lihat yang Hanasui itu lebih banyak transfernya. Tuh. Tadi dia glowing banget setelah aku tempelin tisu. Untuk tes transfer proof atau enggak, ternyata transfer proofnya lebih banyak dibanding yang Wardah. Dan kalian juga bisa lihat tadi glowing parah yang Hanasui, setelah aku tempelin tisunya berubah menjadi enggak se-glowing tadi gitu ya. Dan yang Wardah masih tetap glowing karena dia enggak transfer banyak. Nih, ini yang Hanasui, ini yang Wardah.
Kalau Wardah tuh minim banget transfernya, tapi kalau Hanasui udah parah banget sih transfernya. Tadi dari tisunya, sekarang aku mau zoom lagi biar kalian bisa lihat. Nah, kayak gini ya. Tadi ada bekas-bekas tisu ya. Jadinya menurut aku didiamin 5 menit gak cukup, karena dia masih tetap gampang kegeser, yang Hanasui. Untuk yang Wardah, dia masih oke, gak gampang kegeser juga. Udah cukup didiaminnya selama 5 menit. Tapi kita lihat di sini guys, di bawah mata. Untuk yang Wardah itu lebih cepat nge-crack, tapi untuk yang Hanasui dia sama sekali gak nge-crack. Tuh. Ya. Kedua cushion ini hasilnya itu bakalan dewy finish glowing kayak gitu ya. Dan sekarang aku mau coba set pakai bedak tapi tips-tips aja. Mana yang glowingnya masih tahan, mana yang langsung matte. Ini aku setnya pakai bedak Marina, bedak tabur Marina yang ready glow. Warnanya yang 11 ya, light ivory. Yang Hanasui masih tetap kelihatan glowing. Yang Wardah udah lumayan hilang glowingnya, nggak se-glowing yang pertama kali tadi ya. Tuh, ini masih glowing banget untuk yang Hanasui. Tapi untuk yang Wardah, dia udah sedikit matte, jadi lebih ke satin finish. Kalian sadar gak sih, warna dari dua cushion tadi sangat berbeda kan ya. Tapi sekarang tuh kayak sama aja warnanya. Yang Wardah tuh emang bener-bener cepet menyatukan warna cushionnya dengan warna kulit aku. Jadi nggak begitu beda kayak tadi ya, udah kelihatan sama banget. Dan untuk yang Hanasui, oksidasinya nggak yang jadi gelap gitu, enggak. Jadi ke netral, ke kulit aku juga jadi aman. Sambil aku diamin untuk ngetes minyaknya di daerah T-zone, mau liatin ke kalian untuk di bawah kantung mata ini, sama sekali nggak ada yang nge-crack gimana-gimana. Udah ngeset secara sempurna dan sama-sama bagus ya, nggak gampang nge-crack. Di smile line juga nggak ada yang sama sekali nge-crack guys, tuh masih kayak sempurna, masih kayak bagus banget. Bingung pilih Hanasui atau Wardah, karena dua-duanya menurut aku ini bagus. Kedua cushion itu ada plus minusnya, jadi aku bingung pilih yang mana. Nah sekarang aku mau beresin dulu makeupnya, nanti kalau udah full makeup aku balik lagi. Nah guys, ini dia udah aku set pakai makeup yang lainnya. Dan sama sekali aku pakai highlighternya ini cuman di hidung aja, untuk di wajah enggak ya, karena blush onnya itu gak ada highlighternya gitu, jadi gak perlu lagi pakai highlighter. Dan pengen lihat mana yang lebih glowing yang ini, yang Wardah, dibanding yang Hanasui. Kalian bisa lihat gak sih kalau untuk Hanasui ini kayak lumayan udah pudar si cushionnya itu lama kelamaan, dan juga di sini udah mulai nge-crack guys ya, kalau deket banget kelihatan. Tapi untuk Wardah masih aman banget. Dan kesimpulannya untuk battle cushion kali ini aku pilih Wardah guys. Alasan aku pilih Wardah, yang pertama ada SPF-nya, jadi kalau kalian lupa pakai sunscreen, tenang aja ada sunscreen 33 PA++. Terus juga yang kedua, coverage-nya untuk satu kali layer itu udah medium to full ya, udah bagus banget. Dan juga dari hasilnya, dan yang terakhir ada skin match teknologinya yang bisa menyatu dengan warna kulit kita gitu. Meskipun kalian nanti pilih shade yang lebih terang, dia masih aman gitu ya, karena nanti lama-kelamaan bakal nyatu sama warna kulit kita. Untuk yang Hanasui, coverage-nya tadi kurang, jadi aku juga memilih secara adil gitu ya. Udah aku pikir baik-baik dan tetap aku pilihnya yang Wardah ini. Jadi buat kalian nih yang mau coba di antara kedua ini, aku rekomendasiin Wardah. Tapi kalau misalnya kalian mau coba juga yang Hanasui juga boleh. Untuk cushion Hanasui ini cocoknya untuk daily atau sehari-hari gitu. Tapi kalau untuk yang Wardah itu bisa kalian pakai untuk acara-acara, karena coveragenya yang mantul banget. Oke guys, mungkin segitu aja video dari aku. Jangan lupa di like video ini, di subscribe channel aku, biar aku makin semangat buat videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!